Aduh, pintu gerbang udah ditutup. Aku terlambat nih, aduh. Untung aja udah gak ada kepala sekolah yang jaga. Jadi aman nih. Ya, aduh. Aku harus kabur nih dari kepala sekolah daripada nanti aku dihukum. Ah iya, sebaiknya aku sembunyi di kamar mandi cewek aja nih, pasti aman. Kira-kira bapak kepala sekolah masih di luar gak ya? Sepertinya dia sudah pergi. Aku harus cepat-cepat ke kelas nih. Yah, sudah pada mulai belajar lagi. Udah ada gurunya. Aduh, aku bisa diomelin nih. Permisi, Pak. Maaf, Pak, saya terlambat. Kamu sudah terlambat berapa menit udah ini? Udah terlambat 25 menit, Pak. Maaf ya, Pak. Kamu bapak hukum tulis saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 25 lembar. Bapak tunggu. Nasib. Ya ampun Rina, bisa-bisanya sih kamu tiap hari dihukum. Rin, ayo kita pulang. Iya, aku juga udah selesai nih. Makasih ya kamu udah mau nemenin aku pulang. Kamu kenapa sih Rin, kok bisa terlambat terus? Iya nih, aku sering telat bangun soalnya. Ya udah, biar besok kamu nggak terlambat lagi ya. Aku jemput dia, kamu siap-siap. Oke, makasih Taiga. Besok aku bakalan bangun lebih cepat lagi. Bye-bye, ketemu besok. Mandi dulu deh, rasanya capek seharian ini. Seger. Udah seger, sekarang aku mau lanjut ngerjain tugas dulu nih yang buat besok, biar cepat kelar juga. Akhirnya selesai juga, jadi aku bisa tidur lebih cepat nih. Shalalalalala, jalan malam-malam. Tadi itu apa ya? Aku salah lihat gak ya? Kok kayak ada... Aduh, apaan ini? Dia kok kayak gitu? Aduh, kok dia? Aduh, aku harus kabur. Tidak, aku gak mau dimakan. Tolong. Taiga, kamu sudah sampai ya? Ya udah, yuk kita langsung berangkat aja daripada nanti aku terlambat lagi. Kamu kenapa sih, Rin? Kok kamu kebanyakan diam gitu dari tadi? Ceritalah sama aku. Kenapa Taiga berubah menjadi sosnya yang semalam aku temuin di mimpi? Ada apa ini? Aku harus kabur. Kenapa langit di luar jadi gelap? Padahal tadi kan masih siang. Ada yang gak beres ini. Syukurlah, ternyata semuanya cuma mimpi.